Sembahyang itu jelmaan daripada keyakinan iman kita ni. Ni masalah kita ni. Kita tak faham apa kaitan sembahyang dengan iman. Kenapa Nabi kata orang yang tinggal sembahyang sengaja, mantaraka salata muta'amidan faqad kafara. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja dan mu'atikadkan sembahyang tu tak wajib, kafir na'uzubillah. Apa sebab? Kenapa sembahyang yang jadi pengukur? Karena sebelum kita sembahyang, kenapa sembahyang? Ini saya selalu, saya kalau saya ceramah mengajar, saya minta tuan-tuan fikir, kenapa tuan-tuan sembahyang? Oh, pasal mak suruh sembahyang, ustaz suruh. Ustaz tahu tak sembahyang, dia denda lah. Nampak sembahyang? Nanti pak mertua tak nak lah. Bakal pak mertua tengok tak sembahyang, dia okey lah. Kenapa sembahyang tuan-tuan? Kenapa kita sembahyang? Kita sembahyang sebab kita yakin. Sebelum kita sembahyang, sebelum kita beramal, jelmaan amal yang kita buat ni dijelmakan, dijadikan, dilakukan sebab keyakinan kita dengan Allah. Siapa yang buat kita? Siapa yang bagi kita rezeki? Siapa yang bagi kita nyawa? Siapa yang bagi kita tiap-tiap hari boleh hidup ni? Orang mati punya banyak, coronavirus kita hidup lagi. Satu berita. Jadi bila kita dah yakin macam tu, macam mana cara kita nak terima kasih kat Tuhan tu? Maka Allah hantarkan kita seorang guru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau nak berterima kasih kepada Allah, fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau kasih pada Allah, engkau nak betul-betul jalan kepada Allah, engkau kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Kena sembahyang. First kali sembahyang. Jadi kalau sembahyang pun dah tak ada, sembahyang ni tak ada, jatuh pada apa buah yang kedua? Ini soalan yang kedua. Lepas pada iman, nombor dua, sembahyang. Bukti kata kita percaya kepada Allah tu mana? Sembahyang tu. Jangan kita pisahkan antara iman dengan sembahyang. Iman-iman, sembahyang-sembahyang. Ini yang masalah. Kalau kita pisahkan tu, maknanya kita sembahyang ni lama-lama letih. Sembahyang, sembahyang, letih sembahyang. Penat sembahyang. Masa belum coronavirus bising, bila masjid nak buka, nak sembahyang masjid, dah buka tak nampak, hilang berpekeratnya. Mana? Sebab dia tak faham sembahyang ni apa ni. Orang yang beriman dengan Allah, dia rindu nak sembahyang kat masjid, dia rindu, dia nak sembahyang jemaah, dia nak sembahyang sebab dia nak terima kasih kat Tuhan, nak syukur dengan Allah. Kalau kita tak nampak hubungan antara iman dengan solat, masalah. Nanti lama-lama bosan semayang. Kalau orang tak tengok, kita tak semayang. Sebab kita tak tahu kenapa kita semayang. Semayang adat. Maka soalan yang kedua, semayang. Berapa banyak kita semayang, berapa banyak kita tinggal. Maka jika